Sejak resmi diterapkan pada 22 Maret 2021 lalu, Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLA di simpang 4 Panglima Sudirman Kota Batu, Satuan Lalu Lintas Polres Batu telah mencatat 5.297 pelanggaran lalu lintas. Kepala Unit Kerja Wali Polres Batu, Ibtu Haryanto, mengatakan dari 5.297 pelanggaran lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kepada terduga pelanggar yang perlunya nanti supaya mereka biar bisa untuk konfirmasi ke tempat kami atau di pop office yang ada yang kami siapkan di pos alun-alun Kota Batu. Kemudian setelah konfirmasi mereka bisa artinya bisa melihat secara langsung atau mungkin bisa melihat melalui apa yang sudah kami kirimkan dengan bentuk kotak-kotak itu. Oh, Pak Riki, namanya Pak Riki. Bukan. Yang bisa dibuka menggunakan aplikasi. Oh, barcode. Nah, barcode. Cuma tersimpan di barcode, jadi nanti bisa melihat di barcode yang para terduga pelanggar itu. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara bermotor yaitu menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, tidak menggunakan sabuk pengaman, mengoperasikan telepon seluler, melawan arus lalu lintas, tidak menggunakan helm, dan berboncengan lebih dari 2 orang. Meski jumlah pelanggar cukup banyak, Polres Batu masih memberikan surat teguran simpatik yang berisi foto bukti pelanggaran. Satlantas Polres Batu akan terus mensosialisasikan ETLA di Kota Batu. Kristianto, New Malang Post, melaporkan.